Nah, semangat pagi kawan Borneo ya. Nah, ini saya berada di satu warung. Ini terkenal ini sebenarnya, ini Sate Aban namanya. Ini satu-satunya sate yang favorit ya di daerah Tabalong ini, terkenal ini. Nah, ini acilnya nah. Lemang. Bukan hanya lontong ya. Tapi ada lemang. Harganya satu tusuk ini 2.000. Atau ada ini 5 tusuk. Nah, ini yang spesialnya dari sate ini apa tuh ya? Juga ada sate itik. Ada sate itik, ada sate apa lagi ini? Nah, ini hati. Ayam juga ada di sini. Juga ini ada sate tulang ya. Kikil ya ini ya. Sate kikil. Tulang itik mana? Oh, iya. Tulang itik. Tulang itik. Ini sebelah saya memang ya, agak temperamen gitu. Penyarikan. Iya, penyarikan. Nih. Ya, cilnya. Nah, ini saya pesan lemang. Ini berapa cil ini? Satu potong lemangnya nih. 6.000. Pakai bumbu. Ini satenya ada 5 10.000. Jadi 10 tambah 6.000 16.000. Nah, harga terjangkau. Nah, tapi sekarang ini katanya di masa pandemi ini pelanggan kurang ini. Bujur gak cil? Bujur banget. Nah, sepi ini nah. Kalau ingin tahu di mana posisinya ini, tepatnya di bagian belakang. Ya. Sekarang ini ada pembangunan. Nah, ini ada pembangunan apa namanya turap. Nah, posisinya di sini. Posisinya di sini ada tulisannya bimbingan teknis tahap 2 Bawaslu. Oh, ini mereknya kayak ini. Bukan merek warung. Ini kok kira tadi merek warung. Ini Bawaslu. Sate Aban. Mantap.